Yo, balik lagi channel gua. Hey. Jadi di video kali ini gua lagi pengen ngeliatin ke kalian soal akuarium gua. Akuarium yang enggak pernah gua urus lagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan juga bisa bikin channel ini semakin berkembang dan juga bikin gua tuh semakin rajin buat video. Walaupun videonya enggak jelas. Emang channel ini sebenarnya nggak jelas isinya apa atau campur aduk. Ya kita langsung aja ke topiknya, yaitu ngeliatin akuarium gua yang udah lama nggak keurus dan juga ada ikan baru yang gua masukin. Karena ntar lihat ikan apa ya. Dan juga kita lihat aja langsung, gua banyak bacot aja. Ya ini dia akuariumnya yang udah nggak keurus. Nih lihat tuh, kalian lihat banyak lumut. Tuh lumutnya di mana-mana anjir. Ikannya tapi ya banyak yang mati sebenarnya ini. Tadinya ini kan ada 4 nih, jadi 3. Tapi kalau yang ikan yang ini nih, black tetra albino ini nih, yang ada ini nih, yang banyak nih, ini nggak ada yang mati sama sekali karena ya terbukti nih ikannya kuat. Kalau ikan Sumatera itu mati, banyak yang mati, terutama yang albinonya mati. Nggak tahu kenapa ya. Udah tua kali. Udah itu gua ada ngambil ikan ini, solokan apa sih ini, ikan bentur, ikan sungai, asli sungai tuh, ikan bentur. Kalian bisa lihat ini ikan bentur nih. Anjing, fokusnya kemana sih, tolong. Woi, fokusnya tuh jangan ke inilah, coba gua rubah fokusnya. Nah kalian ini lihat nih, ini ikan bentur tapi ikan botia masih ada nih. Ikan apa ini, green tigernya tinggal satu. Green tigernya tinggal satu tuh. Nih ikan pengacau masih hidup empat-empatnya. Singodontis. Nih ikan ini nih, belakang ini apa sih? Ikan black ghost masih ada semuanya, masih hidup. Yang mati itu banyak matinya itu ikan Sumatera, tinggal dua. Tinggal dua apa? Tinggal dua kayaknya tuh. Ini Sumatera. Apa tinggal satu ya? Tinggal satu kayak ini Sumatera nih. Jadi ikan yang baru itu adalah ini, anjir. Ikan lohan. Anjing, ikan lohan dimasukin ke tempat ikan-ikan kecil, anjir. Jadi ikan lohan ini ya gua tahu ini dia ikannya agresif ya, dia teritorial apalagi kalau udah agak gedean badannya. Ini ikan lohan tuh. Tadinya ada dua, cuman yang satunya mati karena berantem. Iya deh, dia merong-merong gitu, kenapa ya? Tuh. Itu dia merong gitu, ya, kayak kalau dicupang tuh kayak ngembangin. Begitu warnanya keluar tuh langsung. Ini ikan sebenarnya nggak cocok dijadikan ikan yang satu bareng-bareng, maksudnya ikan digabung sama ikan bareng-bareng, dibareng-barengin sama ikan lain. Karena ikan ini sangat agresif. Tuh. Modelnya kayak blosom, sama tuh kayak gitu, agresif. Soalnya ini masih kecil, soalnya ekornya bagus tuh. Ini teteh gue yang beli sih, bukan gue. Mantep kan ikannya? Oh, ikan lohan, tapi gue pengen nanya ke kalian, gimana sih menurut kalian, apakah gue harus merubah konsep akuarium ini? Apa dijadiin kayak gimana? Coba komen di bawah. Siapa tahu gue pengen ada niat buat ngerubah biar mantep lagi, biar cantik lagi. Terus daripada kayak gini anjing, monoton. Dulu banyak tanaman, sekarang mati. Ini tadinya si arwana lagi. Si ini nih, si lohan gua taruh di sini, tapi dia tetap aja berontak, loncat lagi keluar. Ya udahlah, gua capek nih dainya juga. Tuh. Lohan. Ini ikan bentur kuat banget ya. Ini kalian ini deh. Pelihara ikan bentur. Kuat anjir, dari pertama gua ngambil tetap hidup tiga-tiganya. Si bentur. Ya udah paling gitu aja ya. Kita nge-vlog soal ikan lohan. Lohan. Anjay kau. Tuh, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian walaupun channel ini enggak begitu jelas dan juga video ini enggak begitu jelas.
share aja deh, atau enggak inilah kasih tips lah gimana sih caranya melihara ikan lohan biar bagus nih, karena ikan lohan ini kayaknya ikan lohan biasa aja karena warnanya nggak begitu mencolok, cuman hideung agak hejo-hejo tapi belum jenong, dan juga kayaknya agresif banget nih kayaknya tuh ikan yang lain pada takut anjir deketin dia. Yaudah, dadah.